Gubernur Papua Lukas NMB pagi tadi meresmikan Sekretariat PB PON 20 tahun 2020 yang terletak di Jalan Raya Hamadi, Kota Jayapura. Peresmian Sekretariat PB PON 20 Papua ditandai dengan penekanan sirene yang dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas NMB. Didampingi oleh Kapolda Papua, Kasdam 17 Cendrawasih, Ketua DPRP, dan Wali Kota Jayapura. Dan dilanjutkan dengan pengguntingan pita dan peninjauan ruangan Sekretariat PB PON 20 Papua. Gubernur Papua Lukas NMB dalam sambutannya menyampaikan bahwa dengan diresmikannya gedung sekretariat ini, maka seluruh aktivitas dalam rangka persiapan hingga pelaksanaan PON 20 akan dipusatkan di sekretariat ini. Berpikir menuju PON. Ya, itulah sebabnya apa kita bersyukur pemerintah beri percaya kepada kita dapat impres lagi dan menjadi tuan rumah. Itu luar biasa. Saya harap orang Papua memahami ini, mengerti ini. Ya. Kita fokus mengurus PON daripada mengurus yang lain-lain. Dalam kesempatan ini, Gubernur Papua bersama rombongan menyaksikan progres dari pembangunan Stadion Utama Papua Bangkit oleh Kadispora Papua. Dan dalam kesempatan ini juga, Gubernur Papua bersama rombongan menentukan warna cat dari atap dan kursi dan rangka Stadion Utama Papua Bangkit. Paul Karma, Anyus TV Jayapura, memberitakan.